Weh, Min bangun, udah mulai. Halo, aku Dora Cimin. Jangan lupa di subscribe ya guys. Weh, Aa Drawing, kalau berani gambar gua. Aku juga mau. Jangan lu mapuy, ntar ingusan lagi lu, makin jelek digambar. Weh, Aa Drawing, lu gak bisa gambar gua kan? Nih. Gua suruh ngerjain PR malah main tok-tok. Gak main tok-tok, Ma. Lan tuh, HP lagi rekam. Itu si Otong, Ma, lagi pengen digambar sama Aa Drawing. Yang di tok-tok viral itu? Iya, Ma. Yeay, lu gak bakal bisa digambar, PA. Yang digambar itu orang asli, lu aja cuman kartun, fiktif. Mau jadi kayak mana lagi bentukan lu? Nah, namanya juga usaha. Lagian yang digambar tuh artis, orang terkenal. Ketombe tikus kayak lu mah gak bakal dilirik. Bener kan, Upuy bilang gak bakal bisa, Tong. Tapi Otong banyak, Ma, followernya. Top 100 aja bangga lu. Lihat nih, Ma, followernya 789 biji. 8 kali lipat dari lu. Paling isinya teman arisan sama akun jualan, Ma. Yeay, biarin. Daripada lu follower 100 biji ngarep digambar Aa Drawing, PA. Yatim lu. Lu dari tadi murung bae, Tong. Pasti gara-gara Siti lagi. Bukan, guys. Jadi si Otong pengen banget digambar Aa Drawing, cenah. Tapi bukan artis, jadi kemungkinannya enak. Kebanyakan nonton tok-tok lu, Tong. Lagian kan lu yang gambar kita-kita pas di sekolah kemarin. Itu mah gua pakai alatnya si Cimin. Drawing equipment. Dengan alat ini kamu bisa gambar bagus tanpa bakat. Gua ada ide, gimana kalau kita buka usaha gambar wajah aja di pasar pakai alatnya Cimin? Bener juga, mumpung masih viral-viral, Tong. Tapi harganya berapa? Satu orang 10.000. Yakin lu nggak kemahalan? 5.000 dah, udah paling jos itu. Gas! Aku ikut. Kok sepi ya? Gimana nggak sepi? Lu pada diem. Ya udah, lu datang panggil pelanggan, kan lu jago. Lu dah puy, gua nggak tahu. Tenang guys, aku tahu triknya dari mama. Caranya itu, ayo jasa gambar wajah hasil stereo seniman cukup bayar 5.000 rupiah. Bisa gambarin aku nggak deh? Bisa banget kak, cuman 5.000. Oke, ini duitnya ya. Uangnya 20.000 ya kak. Kalian mau gantungan kuncinya, lagi promo ini, nambah 15.000 aja. Boleh deh, satu. Alhamdulillah, rezeki, jago juga lu puy jualan. Dek, ini aku pose bebas kan? Iya, pose bebas, tunggu ya. Nih, udah jadi. Cepet banget. Kalau lama mah wasit Bahrain pas lawan Indo dong. Iya sih. Ya udah coba mana lihat hasilnya. Kok jelek sih? Ya emang kayak gitu. Lu ngajak istri gua ya anj. Bukan gitu, Bang. Ini kan yang viral gitu, mirip Aa Drawing. Dawang Drawing pantes murah. Gambar asal-asalan lu. Ya udah maaf, Kak. Kalau mau bagus bilang, ini ada versi bagusnya juga. Ya udah gece, mana sini? Nih, Bang. Nah, gini kan akunya cantik. Sabar, Tong. Gak semua tahu yang viral-viral. Guys, ada pelanggan lagi. Halo, Kak. Ini gambar yang kayak viral yang di TikTok, bukan? Iya, Dek. Kok kamu tahu? Aku tahu. Aku suka main tok-tok. Wih, mantap. Kamu mau gambar siapa? Gambarin abang aku dong, Kak. Abang kamu yang mana? Yang itu, Kak. Pakai baju putih. Oh, alah. Mudah itu. Oh iya, nanti kalau udah jadi tolong kasih dia ya kak. Aku mau surprisein ultahnya hari ini. Aku mau pergi ke tempat lain dulu. Duitnya mana? Ini kak, ambil aja ya sisanya. Alhamdulillah, cuan lagi guys. Rezeki anak soleh mang. Mari kita gambar. Mantap, selesai. Lu kasih ke orangnya, Puy. Enggak ah, kamu aja, Tong. Ah, pada mau duitnya doang. Misi, Bang. Ini ada hadiah buat Abang. Hadiah? Anjir, ngehina gua ya lu. Ampun, Bang. Ini requestan adek Abang tadi. Anjir lu, adek gua udah lama meninggal. Tapi tadi
tadi. Adek gua udah is dead 5 tahun lalu. Mbak, berarti tadi yang pesen gambar ke gua itu. Makasih ya, udah menuhin permintaan. Setan, guys, setan. Mabok lu, Tong. Siang bolong mana ada setan, kocak. Yang bocil tadi, Cong. Gak ada apa-apa, Tong. Asli, Puy, plot twistnya dia udah is dead, cu. Terus muncul di depan muka gua. Kayaknya lu kecapean dah, Tong. Ayo balik bae dah. Mungkin sih, badan gua juga udah berat lemes gini. Tong, Tong, samping lu siapa?